وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Apakah diperbolehkan merapikan jenggot dipotong tapi tidak dicukur habis? Yang disuruh cukur potong itu adalah kumis. Jenggot disuruh pelihara. Biarin aja. Emang kenapa kalau jenggotnya panjang? Hah? Berat? Berat? Berapa ton kira-kira jenggotnya? Hah? Jelek? Taip, siapa yang menilai jelek? Itu kan sugesti antum. Tidak ada masalah sebenarnya. Biarin aja. Karena sunnah Nabi SAW kan gitu. Cukurlah kumis, peliharalah jenggot. Disuruh biarkan. Nabi SAW jenggotnya sampai ke dadahnya. Umar bin Khattab, Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi, semuanya begitu. Jadi ini persepsi saja. Karena kita sudah termakan iklan, pisau cukur, kalau bersih itu gagah dan segalanya. Itu kan persepsi. Gitu kan. Orang bisa menilai masing-masing. Sama dengan kenapa perempuan kalau pergi acara perkawinan telanjang, terbuka ke ruangan kain, tangannya kelihatan, dadanya kelihatan, paha kelihatan. Kenapa dia tetap jalan? Karena dia persepsinya ini keren. Kan gitu. Kenapa antum tidak anggap keren sekarang perintah agama? Orang berjenggot lah, orang berumah pakai jilbab besar lah. Kita sendiri yang harus menciptakan suasana itu sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi beban.